Rafi. Eh, Pak Dodi. Lagi bisa enggak Pak Dodi? Ayo. Oke. Sudah Pak Dodi. Oke, Pak Dodi hari ini datang. Enggak ada sesi tanya jawab. Enggak ada sesi tanya jawab. Maaf. Enggak ada sesi tanya jawab. Jadi pihak dari kantor pengacara Bang Milano melalui Mas Tegar, Pak Tegar akan bicara dulu sebentar. Hasil dari persidangan tadi bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon dicabut, tujuannya hanya untuk kepentingan gala. Kita menjaga gala agar tumbuh kembangnya itu baik. Jadi kita akan mencoba untuk bermusyawarah agar terjadi mufakat antara kedua belah pihak. Jadi berarti akan ada mediasi ya? Iya. Kita lihat nanti aja ya. Kita lihat nanti. Kita akan bermusyawarah dulu. Ya, kita akan bermusyawarah dulu. Demi kepentingan gala. Ya. Nah, tapi gimana Pak Dodi, perasaannya Pak Dodi akhirnya dicabut? Kesepahaman dicabut itu alasannya yang sangat prinsip apa? Dari pemohon yang mencabutnya, bukan dari kita. Sudah resmi dicabut. Karena kan yang mengajukan dari pemohon, sementara pemohon lah yang berhak untuk mencabut permohonan perwalian tersebut. Oke, Pak Dodi berarti merasa akhirnya ini... Sudah. Akan ke rumahnya Gala untuk sama-sama mengasuh Gala sendiri. Sudah nanti. Jadi, musyawarahnya apa ya kira-kira Pak Dodi? Gala akan ikut diasuh oleh Pak Dodi. Bang Doni dibuka mobilnya segera. Kapan? Pak Dodi. Pak Dodi berarti kan kita ingin mencatat senang. Doain aja buat sama-sama ya buat Gala ya. Sudah. Sudah. Pak Dodi rencananya Pak Dodi sendiri. Sudah. Akan ke rumahnya Gala untuk sama-sama mengasuh Gala sendiri. Sudah nanti. Musyawarahnya apa ya kira-kira Pak Dodi? Gala akan ikut diasuh oleh Pak Dodi. Bang Doni dibuka mobilnya segera. Kapan? Pak Dodi. Pak Dodi berarti senang enggak Pak Dodi dengan akhirnya mediasi Gala? Ya, demi kebaikan Gala. Semua untuk Gala. Ya, saya sayang Gala ya. Sudah ya. Mbak. Makasih Mbak ya. Makasih. Jadi menerima perdamaian ini ya, Dep? Iya. Nanti kita akan lihat ya selanjutnya seperti apa. Yang penting sudah dicabut semuanya permohonan hak wali dan hak asuh sudah dicabut. Sementara sekarang lagi berlangsung sidang untuk lanjutan. Jadi nanti tanyakan saja. Kenapa Dedi nggak ikut, Dep? Di dalam? Enggak, kan saya sudah mencabut. Ya. Dia tadi bertemu Haji Faisal seperti apa, Dad? Dad, bertemu Haji Faisal tadi seperti apa pertemuan pertama kali? Oh, enggak ketemu. Saya cuma hanya pas Faisal duduk sebelah kiri, saya sebelah kanan. Enggak apa-apa, semua enggak ada masalah, ya. Tapi siap rencana duduk bareng enggak, Dad, sama Pak Faisal? Sudah ya. Siap musyawarah, Dad? Siap, nanti pengacara yang ngurus, ya. Oke ya. Ada yang mau disampaikan, Dad? Enggak, ya. Alhamdulillah pengadilan sidang hari ini berjalan dengan lancar ya. Tapi namanya kesepakatan ya, Dad? Iya. Pokoknya semua untuk Gala. Oke. Okay?
nanti kita akan preskon lah ya, nanti di kantor Milano. Dek, sampai seperti apa berbarengan sama Haji Faisal juga? Bersama-sama dengan Haji Faisal. Apa? Bersama-sama dengan Haji Faisal nanti preskon. Duduk bersama. Oh, enggak, belum tahu. Udah ya. Iya. Ya, makasih ya teman-teman. Doain aja ya. Doain Dedi, doain Gala ya. Udah ya. Oke. Bertemu Gala, Dek. Dah. Makasih teman-teman media nanti. Iya. Oke Dedi. Terima kasih ya Dedi. Kalau tuh gantung lagi.